Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada teman-teman semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan jangan lupa selalu bersyukur sehingga kita lupa untuk mengeluh. Jembatan Kedung Arang riyen niku niki nggih. Sadurunge dibangun sing dadi riyen namung alit ngeten nggih. Jenengan asli mriki, Bu? Asli mriki. Rumiyen sebelum bendungan sadurunge bendungan daleme pundi? Masjid. Desa napa? Oh, Desa Dungarang. Jadi riyen niku Desa Dungarang niku sing ngandhap mriki nggih. Oh, dadi niki geser minggah wonten nggih. Bekas-bekas riyen niku mboten nenten nggih, Bu. Bangunan griya bekas-bekas di depan itu nampak adalah bekas desa candi, kemudian ke arah timur itu Kedung Sono, kemudian dilanjut Somoulun. Jadi Desa Kedung Areng dan Kedung Sono Somoulun saat ini hanya terpisah oleh sungai saja hari ini karena kering yang melanda pada musim kemarau tahun ini. Dan ini adalah jembatan lawas atau jembatan lama Desa Kedungareng sebelum proyek bendungan Waduk Gajah Mungkur. Ini masih terlihat kalau pada musim kemarau. Dan ini juga jalan rayanya masih utuh.